Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asador, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Oke, ingat senapan angin? Ingat CV Asador. Oke kawan, untuk kali ini kita akan menjelaskan beberapa senapan, ya terutama senapan Predator ya, yang kemarin sudah kita upload dan alhamdulillah itu banyak sekali masukan dari kawan-kawan. Dan ada salah satu pertanyaan, apakah senapannya itu salah satu ke penjelasan dari admin satu, yaitu senapan ini tanpa garansi kan gitu. Makanya, dan ada teman-teman yang bilang apa enggak merusak reputasi. Oke, kita jelaskan hari ini, akan kita jelaskan detail apa sih yang dimaksud tanpa garansi atau no komplain. Bukan CV Asador tidak menerima komplain ya. Makanya simak sampai habis video ini. Oke, jangan di skip dan jangan lupa di subscribe. Apalagi ditinggal jajan, itu jangan ya. Oke, mulai dari senapan angin ini ya. Ini namanya apa ini? Senapan angin Predator bocap. Bocap Predator 500 cc. Oke. Ini adalah bocap Predator 500 cc yang harganya cuma 3 jutaan. 3 juta pas. Bukan 3 jutaan. Kalau 3 jutaan itu bisa 3 juta 200, 3 juta 500, 3 juta 700 sampai 3 juta 900 itu masih dianggap 3 jutaan. Tapi ini adalah 3 juta pas. Kenapa bisa semurah itu? Karena apa? Karena ini adalah senapan bocap Predator non merk. Kawan-kawan, ya, kawan-kawan di CV Asador kita dari dulu itu selalu ada merek. Seperti ada Predator apa lagi? Mameru. Terus. Rinjani. Apalagi? Predator Sedurbolo. Ada terus. Apa lagi ya? Sultan. Pokoknya banyak. Terus ada lagi zombie. Ya, ada zombie. Lagi namanya Mahameru. Yumaja. Itu karena apa? Setiap barang itu mempunyai kualitas masing-masing yang mengandalkan paling kita titik beratkan pada laras dan bahan. Ya, kalau seperti Mahameru itu larasnya kita menggunakan laras import. Terus menggunakan Dural seri 7. Kenapa ini lebih murah? Karena ini menggunakan bahan seadanya, alias kualitasnya paling ya enggak terlalu rendah juga sih. Kalau dibanding dengan yang non merek di luaran sana, ini masih enggak mau kalah sih sebenarnya. Tapi kenapa kita masih berani harga murah? Ini sesuai dengan permintaan kawan-kawan. Bro, sing regane murah ada enggak? Kita siapkan yang harga murah. Tapi ini adalah harga murah, walaupun tidak murahan semurah mungkin. Ya dari dulu yang namanya murahan ya harga murah tetap murahan yo. Yo toh. Tapi ini masih bisa dipertanggungjawabkan lah, karena ini tetap kita menggunakan tes akurasi. Oke. Kenapa di CV Asador itu kadang-kadang harganya agak tinggi? Karena apa? Karena memang kita tanggung jawabnya 100%. Barang nyampe sana, ada masalah kebocoran, ada masalah yang lain, mungkin patah dan lain-lain, semuanya kita masih tanggung. Benar toh? Enak itu beli di CV Asador. Kenapa ini harganya murah? Karena kita tidak kasih garansi seperti ini misalnya. Misalnya kita jual kerupuk. Ya. Kenapa? Kerupuk itu keuntungannya cuma 100 rupiah. Karena setelah dimakan selesai, nggak ada komplain. Jadi aman. Andai kan ini kita ambil keuntungan 100.000 rupiah, aman, selesai, nggak ada komplain. Gitu loh maksudnya bro ya. Jadi kita itu bukan jual harga murahan, bukan, tapi ini memang kita desain untuk harga semurah mungkin dengan non garansi. Karena apa? Setelah nyampe sana terserah kamu pakai apa, tapi untuk kualitas tetap kita jaga pastinya. Itu di CV Asador pantang untuk jual barang-barang yang parah, rusak, jelek, wis apalagi seperti Panisih ini, sorry kawan, itu panggilan-panggilan sayang ya, Panisih ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Oke, seperti itu ya. Kalau ini kualitasnya bagus enggak? Bagus ya, standar lah ya. Ya standar. Kita kemarin tes akurasi pakai Hercules untuk jarak 30 meter masih oke. Walaupun groupingnya, ya grouping lah pokoknya, grouping rapat ya. Ini menggunakan Dural seri 6, tidak seri 7. Makanya harganya lebih murah. Dan ini
Kalau keterangannya si Siput kemarin atau si admin satu kemarin ini menggunakan manual, tidak, ini tetap semi CNC, cuman semi CNC-nya menggunakan satu kali kerjaan. Jadi kalau dilihat masih agak kasar. Gitu. Kalau yang semi CNC yang dua kali kerja, dia kan seperti ini, enggak kelihatan ini. Agak kesar-kesar kan gini. Ini rapi banget gitu kawan ya. Jadi kawan-kawan bisa milih sesuai dengan keinginanmu. Mau yang harga murah atau harga yang standar atau yang harga mahal maksimal. Bukan mahal, di sini enggak ada harga mahal. Adanya adalah harga maksimal sesuai dengan budgetmu. Wih. Ya toh, seperti itu kawan. Kalau ini bonus-bonusnya apa aja? Bonus-bonusnya seperti biasa, ada tas, peredam, tali sandang, peluru, magazin, dan STKS. Dan juga ada lagi tambahan apa? Peluru tes. Belum. Ada lagi? Pokoknya ada 7 bonus kelengkapan. Tak tambahin satu. Apa? Doa semoga awet muda, panjang umur, sehat selalu. Itu. Oke, seperti itu kawan. Dan ini bisa kamu pesan. Dan kalau yang senapan seperti ini biasanya kita gunakan untuk saat ini ya, kita akan membatasi 1 bulan maksimal kita cukup 5 atau sampai 10 mentok ya. Dan seperti ini kenapa? Karena kami tidak mau menjual senapan dengan harga yang harganya sih oke-oke aja, cuman kualitasnya yang agak di bawah atau kualitasnya standar. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan semuanya. Terus ini kalau dibandingkan dengan harga barang-barang di luaran, bisa dibandingkan nggak? Bisa, masih bisa ngikutin senapan angin yang ada di luaran gitu. Masih iya. Bisa dibuat apa ya? Pokoknya ini tuh udah mantap. Harga cuma 3 jutaan. Kalau di luaran ini bisa sampai 4 jutaan loh. Yakin aku. Karena apa? Karena di CV Asodor kami tidak mau menipumu. Kami menjual harga sesuai dengan kualitasnya. Begitu kawan ya. Oke, pokoknya kalau mau lihat seperti apa tes akurasinya Sultan, tes akurasinya Mahameru dan lain-lain ada di video sebelum ini. Begitu. Terima kasih yang sudah memberikan apa ya, memberikan masukan ya. Untuk reputasinya di CV Asodor seperti apa? Oke, untuk lebih jelasnya saya bacakan kemarin ya, yang sudah memberikan komentarnya itu, seneng saya dengan komentarnya itu. Oke, ini coba dibaca. Kalau yang baca saya kan enak ya. Nah, itu. Jadi semua penjual yang saya lihat di YouTube cuma CVS Odol yang paling bagus penjelasannya, mulai dari ujung laras sampai ujung popo sampai fungsi-fungsinya. Harganya juga bagus, paling murah di antara lain-lainnya. Pelayanan penjualannya pun bagus, ditambah lagi bisa COD plus garansi. Tapi kenapa ini tanpa garansi? Apa gak bisa merusak pasar, Mas Bos? Maaf sebelumnya apabila kata-kata saya ada yang salah dan kepanjangan kata-katanya. Oke, dari siapa itu? Dari Arini Widyasari. Oh, Arini Widyasari. Terima kasih ya. Ini Mbak atau Ibu saya enggak tahu ya. Pokoknya Arini Widyasari, terima kasih atas masukannya. Saya jelaskan lagi, hanya untuk ini yang tanpa garansi ya. Bukan tanpa garansi, bukan tanpa tes akurasi, bukan ya. Tetap kita kasih tes akurasinya. Kita akan kirimkan ke pembeli untuk tes akurasinya. Yang kita hilangkan hanya garansi ya. Garansi itu ya seperti itu. Karena apa? Kenapa garansinya yang kita hilangkan? Kadang-kadang seperti ini. Nyampe Kalimantan, di sana ada kebocoran, karena namanya bocor. Itu adalah hal yang biasa sih sebenarnya. Tapi karena CV Asodor itu sangat menjaga kualitas, maka untuk yang lain-lain seperti servis dan lain-lain tetap kita apa itu tanggung ya. Seperti ini. Oke, sip. Nah, ini ya. Ini ada namanya seal dan lain-lain ya. Ini ada seal, ada ini spare part cadangan. Spare part cadangan kita bawakan. Lah, kita bawakan seperti ini untuk apa? Saat di sana ada kebocoran, bisa telepon bagian servis di admin 4. Nanti kami ajari. Lah, saat ngajari seperti ini perlu waktu, kawan. Nah, kadang-kadang waktunya itu kalau kita nemu orang-orang yang cepat ya.
cepat bisa mesti cepat ngertinan, cepat paham betul, cepat paham itu cepat ngajarinnya. Tapi kalau kadang-kadang nangguh, wong sing gak pahaman itu sampai sehari dua hari baru paham. Nah itu loh kawan-kawan, jadi hal-hal seperti itu yang kita hilangkan, bukan menghilangkan kualitas, begitu. Oke, okay. Kadang-kadang juga seperti ini, untuk tes akurasi kita sudah tes bagus dari sini ya, tapi yang namanya orang kadang-kadang orangnya adalah pemula sekali dan di sana akurasinya katanya nggak bagus. Kebanyakan paling masalah adalah di sini kita tes akurasi pakai Hercules, nyampe sana dipakai di mimis kiloan harga 5.000, yo nggak nyambung. Itu loh yang membuat kita kadang-kadang kewalahan untuk ngatasi garansi. Oke, dan garansi lagi, pokoknya semua include semuanya kita garansi. Itulah yang salah satu yang membuat kita berani menjamin dan harganya lebih mahal, gitu ya. Kalau ini kamu tinggal beli, nyampe sana dipakai kepiye wae terserah dirimu. Yang penting kalau kamu mau merawatnya dengan baik, insya Allah ini kualitasnya dengan yang lain tidak kalah. Dengan harga luaran yang 3.5 juta sampai 4 juta, yang harga 3 juta ini enggak kalah. Cuman kalau dirawat dengan baik. Pastinya, cewek juga kalau dirawat dengan baik itu pasti lebih cantik kan? Glowing gitu. Apalagi ini. Ya, itu pasti seperti itu. Oke? Okay? Seperti itu kawan ya. Jadi ini hanya penjelasan kawan-kawan, sekarang terserah kamu mau milih apa. Mau milih yang harga murah ini dengan konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu nggak ada garansi. Oke, atau mau pilih yang Malabar, Predator Malabar boleh? Boleh, ada Rinjani juga ada. Sultan juga ada, Yumaja juga ada, Zombie juga ada, Mahameru itu yang paling laris saat ini ya. Sundel Bolong itu juga boleh ya. Semuanya di CV Asoder kita berikan yang terbaik ya, sesuai dengan kualitas masing-masing dan sesuai dengan isi dompetmu. Kalau yang punya duit banyak, saya nggak sarankan pakai ini ya. Saya tidak sarankan kalau uangnya banyak dan pengen yang terbaik ya, itu saya tidak sarankan pakai ini. Saya bisa sarankan pakai Sultan, itu bagus sekali karena larasnya pakai laras Polymac gitu. Zombie juga itu larasnya juga pakai Polymac. Ya. Cuman kalau bedanya Zombie sama Sultan itu di pengerjaan ya. Pengerjaannya Zombie dia sangat teliti sekali. Banyak bolong-bolongnya dan dia lebih ringan ya. Kalau untuk Sultan dia pakai Polymac. Larasnya dia pakai Polymac dan untuk pengerjaannya dia mengutamakan untuk kekuatan. Jadi kalau untuk Sultan dia untuk jangka panjang bagus banget gitu ya. Terus untuk yang Mahameru, kalau Mahameru sudah tahu semuanya lah, nggak usah saya jelaskan ya. Dari bahannya memang lebih tebal, terus barangnya juga lebih bagus sekali. Untuk larasnya menggunakan laras impor dan lain-lain. Untuk Rinjani juga, kalau Rinjani ini lebih ringan lagi, harga juga lebih ringan, menggunakan Diral seri 7 juga, itu harganya cocok untuk yang agak menengah-menengah. Kalau ini kan untuk kalangan yang agak gini ya, pemula. Kalau Rinjani itu agak menengah lah. Kalau yang agak tinggi kan bisa pakai Sultan atau pakai Zombie atau juga pakai Mahameru. Kalau yang Rinjani ini tengah-tengah ya. Jadi dia bisa untuk siapa saja yang kantongnya antara tebel juga tidak, tipis juga enggak ya kan? Itu cocok sekali kalau yang itu ya Rinjani. Ada juga yang pakai Malabar. Malabar itu juga oke banget ya. Kalau Malabar dia lebih mengutamakan ke konstruksi, tapi untuk bahannya menggunakan Dural seri 6, masih 6 ya, tapi masih oke banget karena dia menggunakan laras ya 2S gitu. Terus ada yang Yumaja. Kalau Yumaja tahu lah, laras Yumaja siapa yang nggak tahu ya kan. Laras Yumaja itu ada dua. Kalau yang digunakan di Predator Yumaja itu yang kualitas 1 bukan kualitas 2. Kalau mau person yang kualitas 2 boleh nggak? Boleh, harganya pasti lebih murah. Tapi untuk saat ini kita belum kita buatkan. Begitu. Oke? Untuk komentar, untuk pertanyaan langsung aja di komen di kolom komentar. Kolom komentar.
Untuk mau yang tanya-tanya, langsung aja hubungi admin di bawah ini. Oke, dari saya, Bos Senapan Angin, CVA Soder, dan di saya Fani. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tunggu jawabanmu dan ordermu. Oke, dari kami, salam satu laras. Salam satu hobi. Salam jedor. Dari CVS Odot, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin. Ingat CVS Odot. Dadah.